Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum teman-teman Kanzaski. Apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia ya. Nah, jadi teman-teman, vlog kita kali ini kita lagi main di playground yang ada di kawasan mall di daerah Palembang, yaitu Palembang Trade Center atau PTC ya teman-teman. Jadi ini letaknya ada di basement, lantai dasar. Jadi di lantai dasar PTC ini ada banyak permainan teman-teman. Selain dari playground ini, di samping-samping, di sebelah-sebelahnya itu juga ada kayak sewa mobil aki, kereta, skuter listrik, dan lain-lain teman-teman. Untuk tarifnya sendiri, main di playground ini lumayan lah teman-teman. Cukup bayar Rp35.000 aja, kamu udah bisa main sepuasnya teman-teman. Dan satu anak itu hanya bisa masuk satu pendamping aja teman-teman. Jadi yang mau jalan-jalan ke mall, mau cuci mata, sambil ngajak anak main, ya udah cus langsung aja ke PTC lantai dasar ya teman-teman. Di sini kalian bisa main sampai bosan deh, sampai capek sendiri kayaknya. Lihat tuh anak-anak happy banget deh mainnya. Tuh Aski sampai guling-guling teman-teman. Aski nggak bisa lihat mandi bola pasti deh langsung guling-guling. Oh iya teman-teman, kalau mau kesini hari weekend itu rame banget teman-teman. Jangankan di mall ya, di playground biasa aja pasti rame kalau weekend, apalagi di mall. Jadi untuk para orang tua, untuk para pendamping, harap diperhatikan banget anak-anaknya, jangan lepas-lepas sendirian. Karena di sini kayaknya kalau diperhatiin itu banyak apa insiden. Banyak kejadian gitu ya, ada yang nangis rebutan, ada yang dorong-dorongan, takutnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Oke deh teman-teman Kanzaski, sekian dulu vlog kita kali ini ya. Jangan lupa like dan juga subscribe, jangan lupa untuk di share juga ya, selalu support video kita karena agar kita lebih semangat buat video baru ya teman-teman. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya Besti, biar kamu semangat buat video baru.